tolol. Oke bro, balik lagi bersama Q di sini. Jadi seperti biasa, kali ini aku bakalan bagiin lagi kepada kalian 10 add-on yang akan mempermudah Minecraft kalian gitu guys ya. Dan di video sebelumnya aku udah upload video mempersulit survival kalian gitu ya kan. Ya pokoknya kalian cek aja ke videoku sebelumnya, ada di sana add-on persulit survival kalian ya kan. Dan di video kali ini aku akan showcase add-on yang akan mempermudah banget survival kalian gitu guys ya. Ya intinya seperti itu. Dan buat kalian yang mau request add-on bisa langsung saja request di kolom komentar. Dan add-onnya jangan yang aneh-aneh, aku bingung nanti carinya gitu ya kan. Dan buat kalian yang mau, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bagi yang subscribe ya terima kasih banyak guys ya. Dan bagi kalian yang mau, yang baru belatang di channel ini, jadi di channel ini akan ada add-on di Minecraft. Ya pokoknya semua tentang Minecraft gitu guys ya. Ada shader, map, mod, dan yang lain-lain pokoknya seperti itu guys ya. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke add-on pertama coy. Oke bro, kita sudah di add-on pertama, namanya Sword Plus add-on versi 2 guys ya. This add-on ya, pokoknya baca sendiri aja ya kan. Ada behaviornya juga. Nah ini sama aja, jadi langsung saja kita coba add-onnya coy. And then bro, seperti biasa kita sudah di dalam game Minecraftnya. Jadi di add-on pertama ini kalian akan diberikan Sword Plus guys ya. Sword Plus yang OP-OP banget gitu guys ya. Oke, kita langsung saja buka inventory yang di kreatif. Dan kalian yang di survival cek aja game GMCPDL untuk cara crafting atau mendapatkan Sword Plusnya ini guys ya. Oke, kita langsung saja ambil ke inventory di bagian pedang. Kalau gak salah di sini ada itemnya gitu guys ya. Inilah pedang-pedangnya. Dan mulai dari sini ada slime iron. Wow, ada emerald, ada obsidian, ada honey, ada fire sword, ada glowstone sword, ada glass sword. Wow, ada glass sword guys ya. Pedang dari kaca gitu ya kan. Slime juga ada tadi guys ya. Oke, kita coba aja dan kita ganti dulu ini guys ya. Nah, ada lapis lazuli anjir. Ada pedang dari lapis gitu ya kan. So, kita langsung saja coba add-on-nya. Coba pedangnya apakah OP atau enggak. Ya, kita coba aja guys ya. Oke, di sini ada lapis sword. Boom, dan ini OP banget guys ya, satu kali hit gitu ya kan. Di sini ada slime juga. Boom, dan wow, kita dapat efek jambus 4. Boom, wow, karena kita memakai pedang dari slime gitu guys ya, jadi kita bisa lompat kayak slime juga seperti ini anjir. Ya, pokoknya seperti itu guys ya, lumayan bagus juga. Dan di sini ada Emerald Sword, kita dapat juga Hero of the Village 4 karena kita menggunakan sword dari Emerald juga guys ya. Oke, kita coba bunuh ini dan boom, wow, boom, OP banget gitu guys ya. Kita coba bunuh Enderman di sini. Mana Endermannya guys ya? Nah. Apakah kita bisa bunuh dan aduh. Nah. Dan ya bodo amat lah anjir. Nah, oke, kita coba di sini ada Honey Sword dan boom. Boom. Wow, kita dapat efek Helpless 4 juga. Tadi ini dari apa, guys ya? Ya aku lupa, pokoknya ya begitulah. Di sini ada Fire Sword. Boom, boom, boom. 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 Wow, ini ada Glowstone dan kok jadi terang, guys ya? Ya, kita coba Glowstone Sword. Boom. Boom. Nah, intinya seperti itu guys ya. Lumayan OP. Dan ini kok jadi siang lagi anjir. Kok jadi siang malam gini guys ya. Kita dapat efek Night Vision 4. Wow, pantas. Oke, kita coba Glass Sword dan boom. Ini pedang dari kaca gitu ya kan. Dan kita siangin. Boom. Wow. Sangat-sangat keren banget untuk pedangnya gitu guys ya. Ya pokoknya seperti itu untuk add-on pertama. Jadi menambahkan
Sword Plus gitu guys ya. Mulai dari slime, ada dari emerald juga, dari lapis, ada dari madu, dari kaca ya, semacamnya gitu guys ya. Ya pokoknya begitu guys ya. Mungkin kalian sudah paham juga. So jadi langsung saja tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke add-on kedua coy. Oke bro, jadi ini dia add-on kedua, namanya Mystic Weapon gitu guys ya. Everpool ya, baca sendiri aja guys ya. Ada behaviornya juga ya, yang ini yang bawah gitu guys ya. Ada ya sama aja, jadi langsung saja kita masuk ke dalam gamenya coy. Dan ya oke bro, seperti biasa kita sudah di dalam game Minecraft-nya. Dan btw ini mendung, kita clearin dulu gitu ya kan. Dan ya di addon kedua ini kalian akan diberikan Mystic Weapon gitu guys ya. Gak sebenarnya gak weapon doang, ada pace-nya juga, ada tongkat sihirnya juga. Ya daripada penasaran, kita langsung saja buka ke inventory. Tapi sebentar, buat kalian yang di survival, kalian cek aja ke MCPDL untuk cara mendapatkan itemnya ataupun cara mengcrafting itemnya gitu guys ya. Ya pokoknya untuk lebih lengkapnya seperti biasa kalian cek aja ke MCPDL gitu coy. Oke, berhubung kita di kreatif, langsung saja kita buka inventory di bagian search paling up sebentar. Nah di bagian search paling bawah di sini banyak banget item dari add-on kedua ini gitu guys ya. Mulai dari di sini ada Frozen X, mulai X yang bagus, ada sword yang bagus juga, dan di sini ada scepter guys ya. Wow, ada lightning scepter, ada lightning baru juga, ada armor baru juga, dan ini juga ada apa namanya ya, item magis gitu guys ya. Pokoknya magis gitulah. Oke, kita coba ambil ini dulu. Untuk bajunya kita ambil mana guys ya? Kita coba ambil yang ini aja lah. Nah, oke, maaf banget kalau aku ambil itemnya random ya kan. Ya, kita coba ambil domba seperti biasa. Domba untuk bahan percobaan kita gitu ya kan. Oke, kita coba dulu armornya dan boom, 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 boom. Wow, armornya yang sangat keren gitu guys ya. Dan pokoknya pastinya gak cuma ini armornya, banyak banget gitu guys ya. Ya, kalian cek aja sendiri karena aku gak bisa cek juga semua karena pasti durasinya akan sangat kelamaan gitu coy. Oke, kita spawn dulu domba di sini sebentar. Nah, domba udah banyak, kita coba di sini ada Catalyst Blade. Boom, wow. Boom, 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 boom. Kok gak kena anjir. Wow, ada efek meledaknya gitu guys ya. Nah, seperti itu. Wow, keren banget coy. Lanjut di sini ada Lightning Scepter dan boom. Wow. Jarak jauh bisa guys ya, bisa jarak jauh gitu ya kan. Kita coba cari dulu dombanya di mana ya. Oke, kita spawn aja dulu dombanya di sini. Dan boom. Nah, kita coba dari jarak jauh, guys. Dan boom. Boom. Woi. Boom. Oh, bukan yang ini sih. Yang ini. Boom. Wow. Ada efek esnya juga gitu ya kan. Kalian bisa lihat dombanya terkurung di dalam es gitu, coy. Wow, ada serigala juga di sini sedang membunuh domba. Kau anjir, jangan bunuh dombaku lah. Nah, seperti ini dan pastinya masih banyak itemnya gitu coy. Oke, kalian coba aja sendiri itemnya karena sangat banyak. Oke, so mungkin gitu aja untuk addon kedua. Jadi langsung saja kita lanjut ke addon ketiga coy. Oke bro, kita sudah di add-on ketiga, namanya Skewer VE gitu guys ya. Reaction of Minecraft Japa. Oh ya, baca aja sendiri gitu ya kan. Ada behaviornya juga. Nah yang ini yang atas ya, namanya Skewer VE. So jadi langsung saja kita masuk ke dalam gamenya coy. Dan ya oke bro, kita sudah di dalam gamenya seperti biasa. Jadi di add-on ketiga ini kalian akan diberikan Skewer gitu guys ya.
Skewer, skewer itu apa bang? Skewer itu makanan yang sangat kenyang, ya sangat mengenyangkan, sangat enak, sangat keren gitulah guys ya. Untuk kalian yang di survival seperti biasa, untuk cara mendapatkannya kalian cek aja ke MCPDL dan berhubung aku di kreatif, ya kan langsung saja kita buka ke inventory di bagian search paling bawah. Nah di sini ada item dari add-on ketiga ini gitu ya kan. Nah di sini ada skewer-skewernya dan ini juga ada karamel, mungkin ini untuk bahan baku membuat skewernya gitu coy. Oke kita coba ambil sebagian skewernya. Skewer apa skewer sih bacanya, ya begitulah guys ya. Pokoknya ada karamel apple juga, wadaw ini ada karamel apple juga coy. Oke kita coba makan dan manisnya sangat-sangat enak sekali guys ya. Ada raw chicken, wow ada skewer dari chicken juga, ada dari salmon, ada dari raw fish, ada dari raw mutton, ada dari kelinci, ini adalah daging kelinci gitu ya kan. Ini ada raw mutton kita coba, dan ini ada raw salmon kita coba lagi. Di sini ada chocolate fish skewer dan mantap banget guys ya, sangat mengenyangkan kalau kalian di survival pastinya gitu ya kan. Berhubung aku di kreatif, ya begitulah guys ya. Ini ada raw rabbit skewer lagi dan rasanya yummy mantap. Ya pokoknya seperti itu untuk tahun ketiga, jadi menambahkan skewer gitu coy, makanan baru ke Minecraft kalian yang akan membuat kalian gak lapar gitu ya kan. Nanti juga lapar sih tapi waktunya agak sedikit lama gitu ya kan. Oke gitu aja untuk add-on ketiga, jadi langsung saja kita lanjut ke add-on selanjutnya coy. Nah ya oke bro, kita sudah di add-on keempat namanya Sword Ancient gitu guys ya. Ini ada Sword Ancient Resource Pack-nya dan ini ada behavior-nya. Dan berhubung ini dunia yang tadi, kita langsung saja lanjut ke dalam game Minecraft-nya coy. Oke bro, kita sudah di dalam game Minecraft-nya. Jadi di add-on keempat ini kalian akan diberikan Swordman Enchantment terbaru ter-OP pastinya gitu ya kan. Sword Ancient terbaru yang pastinya OP. Onca ya, begitulah guys ya. Dan aku belum mengenchant ya di sini. Kalian bisa mungkin enchant sendiri karena aku males. Ya, harap maklum guys ya, aku lagi males. Dan kalian bisa enchant sendiri mungkin. Ya, kalian enchant sendiri. Aku contohin aja. Di sini ada itemnya di bagian search. Oh ya, untuk kalian yang di kreatif, yang di survival, kalian cek aja ke MCPDL. Siapa tahu ada di chest Sword Enchantment book-nya itu. Siapa tahu ada di chest villager gitu ya kan, di chest blacksmith, di chest mineshaft. Mineshaft ya, begitu guys ya. Kalian bisa cek aja ke MCPDL untuk lebih lengkapnya gitu ya kan. Berhubung aku di kreatif, langsung saja kita buka ke inventory tapi di bagian search di paling bawah. Nah, ini ada itemnya. Di sini ada enchantment book thunder 1. Dan di sini ada poison 1 dan vampire 1 gitu ya kan. Ada efek vampire juga, ada poison atau racun. Ini thunder kayaknya untuk efek petir gitu ya kan. Wadaw, keren banget ya kan. Ya, keren. Asli keren, coy. Asli keren. Oke, so jadi gitu aja untuk edit keempat, jadi menambahkan Sword Enchantment Book gitu guys ya. Sword Enchantment Book-nya itu menjadi lebih banyak dan untuk cara dapatkannya kalian cek aja ke MCPDL. Oke, jadi langsung saja kita lanjut ke add-on ke-5 coy. Oke bro, kita sudah di add-on kelima namanya Void Minecraft Expansion gitu ya kan. Ada behaviornya juga ya, sama aja, jadi langsung saja kita masuk ke dalam gamenya coy. Oke bro, seperti biasa kita sudah di dalam game Minecraftnya. Jadi di add-on kelima ini kalian akan diberikan item-item dari add-on ini yang sangat keren dan overpower dan pastinya bagus gitu ya kan.
So, jadi buat kalian yang di kreatif, buat kalian yang di survival, cek aja ke MGPDL untuk cara mendapatkan atau cara craftingnya gitu ya kan, seperti biasa. Dan sebentar kita ini siangin dulu supaya terang gitu ya kan, seperti masa depanku terang anjay. Oke, kita berhubung kita di kreatif, langsung saja buka ke inventory. Nah, di bagian search seperti biasa paling bawah di sini banyak banget item dari add-on kelima ini gitu ya guys ya. Nah, di sini banyak banget seperti ada pace, ada armor, dan BTW. Maafin aku kalau video ini add-onnya penuh dari armor ataupun senjata-senjata gitu ya kan. Berhubung aku belum cari belum cari add-on yang lain, tapi aku cuma punya add-on itu, jadi add-on ini aja dulu guys ya. Aku janji di video selanjutnya akan ada add-on yang lebih keren pastinya guys ya. Ya, kalian tungguin aja dan kita coba ambil coba ambil item dari add-on ini. Kita coba ambil, di sini ada foil longbow, di sini ada bow juga, dan ini ada senjata dreaded anjay. Apa itu senjata dreaded bang? Ya mana saya tahu, kalian searching di Google apa itu senjata dreaded ya kan. Ya begitu guys ya. Nah, wow, ini sangat-sangat keren banget guys. Beda dari yang tadi loh, ini sangat-sangat keren banget gitu ya kan. Widih, wow, asli ini keren banget guys ya. Nah, wow, kalian bisa lihat efeknya coy, efek dari senjata ini sangat-sangat-sangat mematikan guys ya. Wow, HP ku saja sampai nge-lag kayak gini anjir. Alah, parah banget coy. Kalian bisa lihat parahnya. Sampai aku gak bisa lompat. Nah, bisa terbang dan kalian bisa lihat akibatnya coy. Oke, kita coba lagi ke sebelah sini. Boom. Wow. Sangat-sangat-sangat dahsyat banget, guys ya. Ini sih aduh, lebih dari senjata mematikan gitu ya kan. Kalian bisa lihat bekasnya aja sampah seperti ini gitu ya kan. Ini kita bisa ratain satu gunung dalam sekejap mata gitu ya kan. Oke, sebenarnya banyak lagi item dari addon ini, masih banyak yang lainnya. Dan BTW aku cuma showcase itu aja lah. Kalian bisa cek aja sendiri untuk lebih lengkapnya gitu ya kan. Kalian bisa download sendiri, coba sendiri, dan lebih lengkap pastinya guys ya. BTW kita dapat efek resistance 2 sama hellboss 6. Waktunya sangat-sangat lama banget gitu coy. Oke, so mungkin gitu aja untuk video kali ini. Dan ya, mungkin di video selanjutnya aku bakalan upload add-on yang lebih berguna dan lebih keren gitu guys ya. Dan aku berhubung belum cari add-on, jadi add-on yang ada dulu gitu ya kan. Ya kalian pokoknya tungguin aja di video selanjutnya, pastinya add-on yang sangat-sangat keren banget gitu coy. Oke, BTW di video ini add-onnya 1-5 dulu, dan di video selanjutnya add-on 6-10 gitu ya kan. Oke, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Kiu pamit undur diri. Sekian dan terima kasih coy.